Dalam video amatir yang terekam telepon genggam salah satu pegawai negeri sipil pemerintah Kota Bekasi, kobaran api terlihat dari lantai 2 kantor wali kota, tepatnya di kantor sekretaris daerah Jumat siang. Sejumlah pegawai panik mencoba menyelamatkan sejumlah kendaraan yang diparkir. Puluhan pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Pemkot Bekasi dan DKI Jakarta dikerahkan. Api dapat diatasi 2 jam kemudian. Menggugah kita semua, terutama di Kota Bekasi ini udah banyak gedung-gedung yang tinggi ya, untuk mempersiapkan langkah dan juga alat atau infrastrukturnya. Karena kita lihat di 2 lantai ini saja pada saat terjadi kebakaran sudah sedemikian sulitnya, apalagi jika terjadi sesuatu pada gedung yang di atas 2 sampai 10 lantai. Pegawai pemerintah Kota Bekasi mengamankan dokumen penting dari ruangan. Sedikitnya terdapat 3 ruangan di lantai 2 kantor wali kota yang terbakar, masing-masing ruang sekretaris daerah, ruang aset, dan BKD. Kepolisian dan pemerintah Kota Bekasi belum bisa memastikan kerugian yang ditimbulkan. Sejumlah dokumen penting di ruang sekretaris daerah hangus terbakar. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.